Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahakkakul maqasid wal ghayat wa azka salawatillah wa taslimatihi ala sayyidi sadat nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihim fi ikamatil hasanat wa tarkis sayyiat amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husnat tiba'i wa arinal batila batila warzuqna husnajtinabih. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah, bapak ibu sekalian rahimakumullah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah pertahankan anugerah iman Islam buat kita. Di pagi hari ini kita memulai kegiatan kita dengan kegiatan yang terbaik, yaitu salat subuh, kemudian kita lanjutkan bertahan di rumahnya ini, memperpanjang iktikaf kita. Kita kuatkan kembali pemahaman berkenaan dengan syariatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan, memberi tambahan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang baik, dan kemudian mengejawantah dalam bentuk amal yang baik pula. Amin Allahumma amin. Kajian kita tentang fikih halal dan haram masuk ke pertemuan yang ke-10 ya. Pagi hari ini kita akan mengkaji bersama tema tentang keharaman dalam berpakaian. Yang lalu kita sudah selesaikan urusan makanan, sekarang masuk ke urusan berpakaian. Islam, agama kita ini, itu mendorong Bani Adam, segenap manusia, untuk hadir, untuk eksis di antara makhluk-makhluk lainnya di muka bumi ini dalam keadaan yang bagus dalam rupa, mulia dalam penampilan, dan elok dalam perawakan, dengan memanfaatkan sedemikian rupa pakaian yang telah Allah ciptakan buat mereka, buat Bani Adam. Tentu yang dimaksud adalah pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan berpakaian yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini kalau melihat sekitar, ya
Ya memang kita yang diberi oleh Allah fasilitas yang banyak. Mana yang lain-lain itu yang punya pakaian? Gak ada. Ya kalau ular ya, ya kulitnya itu gak ganti-ganti sampai nanti dia apa namanya itu melungsuni ya. Nah kita ini kalau dua tidak ganti itu sudah bisa warna milih dan segala macam. Kalau makanan, wah, udah macam-macam makanan kita. Pakaian juga begitu. Jadi itu husnul hai'ah, itu rupa yang bagus, karimul badhar, tampilan yang mulia, jamilul hindam, kemudian perawakan yang elok, ya, itu yang diminta dari kita sesuai dengan Allah yang Allah siapkan. Untuk ini ada tiga poin yang akan kita bahas. Pertama, Islam menggariskan dua tujuan dalam berpakaian. Satu, untuk menutup aurat. Yang kedua, untuk berhias. Untuk berhias. Ya, tadi tuh biar hadir dengan penampilan yang bagus, bukan yang kumuh, yang dekil, ya, yang kotor, kayak itu. Ya. Kita diciptakan bukan untuk hadir seperti itu. Karena itu diantara ayat yang turun di awal kepada Nabi itu ada perintah wasiyabaka fatohhir. Bajumu Muhammad, fatohhir, bersihkan, sucikan. Tujuan ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adama, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai Bani Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian libasan, pakaian. Yuwari sawatikum, untuk menutup auratmu. Warisan, dan untuk perhiasan. Itu yang Allah nyatakan berkenaan dengan berpakaian. Oh, berarti berpakaian ini boleh? Iya, boleh. Keharamannya di mana? Itu kalau pakaian itu digunakan tidak selaras dengan tujuannya. Jadi mengabaikan tujuan berpakaian itu bisa memunculkan keharaman. Untuk itu Allah ingatkan manusia agar tidak terjerat oleh tipuan setan, oleh tipuan iblis. Yang dulu, ya, di awal sejarah manusia, ketika leluhur kita masih ada di surga, itu setan itu telah memperdaya ayahanda Adam dan ibunda Hawa, sehingga
terbuka auratnya dan kemudian mereka dikeluarkan dari surga. Itu diingatkan ke sejarah awal penciptaan. Bapak ibumu pernah digitukan sama setan. Ya Bani Adama, wahai Bani Adam, kata Allah, la yaftinannakum, janganlah sampai membikin kamu terpedaya. Siapa? As-syaitonu, setan. Kama akhraja abawaikum, sebagaimana dia dulu telah mengeluarkan ibu bapakmu, minal jannati, dari surga. Yanzi'u anhuma, ia tanggalkan dari mereka, libasahuma, pakaian mereka. Liyuryahuma sawatihima, untuk menampakkan kepada mereka aurat-aurat mereka. Jadi urusan aurat itu urusan yang sangat tua. Itu sejak zaman awal sejarah kemanusiaan sebelum turun di bumi. Itu sudah iblis sasarannya itu adalah aurat. Itu kan ketika di surga kan leluhur kita itu kan di perintah uskun anta wa zawjukal jannata, apa namanya, tinggallah kamu Adam dan istrimu dan pasanganmu di surga. Fakula, makanlah oleh kalian, min haitsu syi'tuma, sekehendak kalian. Tapi jangan dekati hadis syajarah, jangan dekati pohon ini, fatakuna minadz dzalimin, nanti kamu akan jadi orang zalim. Jangan dekati ini. Tapi fawaswasa lahumas syaiton, setan kemudian membisikkan bisikan-bisikan jahat ya, untuk menjatuhkan ya. Liyubdiya lahuma, untuk apa itu dibisikkan itu? Liyubdiya lahuma, untuk menampakkan kepada mereka ma wuriya anhuma, apa yang selama ini tertutup buat mereka, min sawatihima, yaitu aurat-aurat mereka. Jadi aurat itu sudah ditutup oleh Allah semenjak Nabi Adam dan Ibu Hawa masih di surga. Apa yang dibisikkan oleh iblis? Iblis bilang, setan bilang, manahakuma rabbukuma, Tuhan kalian itu tidak melarang kalian an hadis syajarah, untuk dekat ke pohon ini, illa antakuna malakaini, itu kecuali supaya kamu itu tidak jadi malaikat, au takuna minal khalidin, dan supaya kamu tidak apa, tidak abadi di surga ini. Dan dia bilang, wa qasama huma, setan itu bersumpah. Sumpahnya ya demi Allah, dia setan itu mengenal Allah. Inni lakuma min nasihin, saya cuma ngasih nasihat buat kamu demi Allah ini. Tuhan itu melarang kamu untuk dekat-dekat ke sini itu supaya kamu tidak jadi malaikat. Supaya kamu tidak abadi di sini. Demi Allah, saya ngasih nasihat, saya sumpah. Itu kan ada model-model begini sekarang ini. Sumpah kayak iya yao itu, tapi semuanya dia mau menjerumuskan. Fadallahuma bighurur, kemudian iblis membuat apa, Nabi Adam ini tertipu.
Kemudian falamma dzaqas syajarata, setelah keduanya mulai merasakan buah dari pohon itu, badat lahuma sau'atuhuma, terbukalah kemudian aurat mereka. Watofiqa yahsifani mi waraqil jannah, mereka kemudian mulai menutupi dengan daun-daun di surga. Jadi aslinya manusia itu malu kalau auratnya terbuka. Sudah dari dulu, sudah ditanamkan oleh Allah itu malu. Terlepas, sibuk dia mencari daun untuk nutupi. Wanadahuma rabbuma, kemudian Tuhan mereka memanggil mereka. Alam anhakuma antilkumasyajarati, ya. Bukankah aku telah melarang kalian untuk dekat-dekat ke pohon ini? Wa kullahuma, dan aku berkata kepada kalian, aku bilang kepada kalian, inna syaitana lakuma aduun mubin, sesungguhnya syaitan itu buat kalian adalah musuh yang nyata, bukan musuh yang masih diragukan. Setan itu musuh yang nyata, tidak diragukan, itu musuh kalian. Jadi musuh yang sudah qat'i, itu sudah pasti, itu adalah setan. Jadi satu diingatkan itu, hati-hati katanya dengan urusan pakaian. Sejarahmu dulu, ayah ibumu sampai dikeluarkan dari surga. Satu itu. Lalu yang kedua, supaya tujuan berpakaian itu tidak diabaikan, Allah perintahkan kepada manusia juga untuk mengenakan pakaian yang bagus, inda kulli masjidin, ketika di masjid. Ini kalau dimaknai masjid itu dalam makna yang umum dikenal, ya ketika di tempat seperti ini pilih pakaian yang bagus. Tapi kalau mau dimaknai bahwa Nabi pernah bilang, ju'ilat lil ardu masjidan, telah dijadikan bumi ini bagiku adalah masjid, maka sungguhnya perintah ini bisa bermakna dimanapun kamu pakai pakaian yang memuliakan diri kamu. Jadi yang membuat kamu itu berharga, jangan kemudian bikin pola yang membuat kamu dalam pandangan orang tidak berharga. Pakai celana disobek, di itu nggak ke situ. Kamu itu adalah makhluk yang Allah muliakan. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kata Allah, kami telah memuliakan anak Adam. Hadirlah sebagai pribadi yang mulia dari pakaian. Pakaian itu membentuk perilaku, ya. Coba misalnya orang itu pakai pakaian badut, oh, nanti kan kelakuannya beda. Terus pakai jas dasi, itu beda. Terus pakai pakaian satpam, beda lagi itu. Beda lagi. Jadi pakaian itu menentukan. Ya, maknanya inda kulli masjidin, karena semua permukaan bumi dalam masjid, dimanapun pakai pakaian yang
baik. Karena itu ketika ada sahabat Nabi bernama Abu Dzarrin yang terlalu ke kanan, ya, terlalu ekstrim kanan, terlalu ke akhirat, akhiratnya terlalu nemen, ya, sampai istrinya itu di rumah tidak boleh pakai pakaian yang pantas. Nanti pakaianmu di surga, enggak sekarang. Pokoknya pakaiannya itu jelek. Hingga ketika sahabat yang lain ada yang berkunjung, kaget. Kok Ibu Darda kok pakaiannya seperti pakaian orang anulah, orang kere lah, orang kere. Padahal tidak kere. Kalau karena enggak punya itu urusan lain. Ini punya tapi buruk sekali pakaiannya. Setelah diurus-urus, suaminya terlalu ke kanan. Hingga oleh Salman Al-Farisi yang berujung itu dikasih nasihat. Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan. Tuhanmu punya hak yang wajib kamu penuhi. Ya, betul itu. Wali ahlika alai haqqan. Istrimu punya hak yang wajib kamu penuhi. Wali badanika alai haqqan. Badanmu juga punya hak yang wajib kamu penuhi. A'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berikan hak itu kepada setiap pemilik hak. Jadi tidak begitu. Tidak begitu. Jadi Islam itu tidak menyuruh orang untuk kumuh, untuk kere, ya, mengirikan diri. Ya. Ya seperti itu. Itu hadir merasa aku ini dicipta oleh Allah dengan badan yang seperti ini, diparingi oleh Allah bahan-bahan pakaian, apa yang bagus saya pakai. Nah, bagi-bagi yang lain, kalau ada orang yang kemudian tidak punya pakaian, yang lain bantulah. Supaya saudaranya juga tampil dengan pantas. Pantas. Sudah tahu ke masjid dia sarungnya tidak pernah ganti, baunya tengi karena jarang di mbok dikei sarung. Jangan terus dirasani bapak iku ambune kok dirasani. Dulu Nabi ketika sholat hari raya perintahkan agar semua turun semua. Lalu sahabat Nabi, ini ada yang enggak punya pakaian panjang. Ya kasih pinjam sama yang lain. Nabi nyuruh sampai seperti itu. Jadi itu. Apa namanya? Urusan berpakaian. Yang kedua, mengenakan pakaian yang menutup aurat tetap beri perintah untuk dilakukan walaupun sedang sendirian. Di rumah enggak ada orang. Pintu dikunci. Gorden-gorden ditutup. Terus buka aurat, mau niru kayak bintang film. Itu kata Nabi, jangan. Allah lebih berhak untuk kamu malu kepada dia daripada kepada manusia. Kamu tutup korden karena malu sama orang, khawatir ada yang ngintip. Padahal Allah lihat. Dia ada seorang
sahabat yang nanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, auratuna ma ta'ti minha wa ma nadar." Wahai Rasul, ini berkenaan dengan aurat-aurat kami, apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami tinggalkan. Dia bilang, "Ihfad aurataka illa min zaujika au ma malakat yaminuka." Jaga auratmu. Jaga itu ya ditutup dan jangan sampai orang lain melihat. Kecuali dari istrimu atau dari budakmu. Karena budak itu halal. Bahkan kepemilikan budak itu lebih kuat dibanding istri. Lebih kuat. Budak itu bisa dijual. Kalau istri enggak bisa, bisa dijual. Jadi halal. Jadi yang berpikir, enggak pakai nikah. Enggak pakai. Apakah bukan zina? Loh, ini yang ngatur itu yang ngatur itu siapa sih? Coba kemudian kita di oleh Allah tidak diturunkan syariat tentang nikah. Bes, mulai besok nikah dihapus, terserah. Ya, kalau Allah yang mengatur begitu, ya halal. Sebagaimana kambing halal. Kambing itu kan tidak pakai akad nikah, ya halal. Kucing tidak pakai akad nikah, ya halal. Tapi kalau kucing tarung dulu, yang menang itu yang pertama, yang lain boleh nanti yang kedua. Itu sudah sunnatullah. Tapi kalau kita dinullah, kelakuan kita diatur dengan agama Allah. Kalau kelakuan hewan-hewan itu diatur dengan dinullah, dengan hukum-hukum alam. Hukum-hukum alam. Itu sudah yang berlaku di kucing seperti itu. Kalau ada kucing yang mulai apa namanya? Kemampu, wah itu jantan-jantan datang. Wah itu sudah saling anu ini. Sesama jantan. Kalau belum ada pemenangnya, belum. Karena itu kucing-kucing jantan itu biasa luka. Tapi kalau kucing betina, enggak. Tugas dia melahirkan dan jumlahnya bisa banyak. Susunya aja ada 6 kucing itu. Kok tahu, Ustaz? Dia saya hitung. Ono 6 ini. Kalau manusia susunya sampai 6, wah itu mana yake? Ya, mana yake? Kucing. Jadi kecuali untuk istri dan budakmu. Lalu sahabat ini nanya lagi, bagaimana ya Rasul kalau orang itu kan campur-campur? Kan al-qaum ba'duhum fi ba'din. Di pasar ya campur nanti. Artinya tidak kemudian hanya berpasang-pasangan tapi campur. Ada kegiatan apa nanti datang laki, datang perempuan. Nabi bilang, "Ini istata'ta alla ya rajinnaha hadun fala yarayinnaha." Kalau kamu mampu berusaha agar tidak ada seorang pun yang dapat melihat auratmu, lakukan itu. Jangan sampai ada orang yang melihatnya. Itu yang harus dilakukan. Kemudian orang itu bertanya lagi, "Idza kana haduna khalian," kalau salah satu dari kami lalu sendirian. Rasul kudu menyatakan, "Allahu ahakku ayyustahya minhu minan nas."
Allah itu lebih berhak bagi kita untuk malu kepada dia daripada kepada manusia. Oh, malu kepada Allah itu enggak ada tempat untuk tidak. Kalau takut malu kepada orang, enggak ada orang, jalan. Nyolong, tola-tole, dan uang, nyolong. Tapi kalau takut kepada Allah, di mana yang tidak terlihat oleh Allah? Malu kepada Allah, kunci. Takut kepada Allah, kunci. Kunci orang untuk baik. Kecuali yang memang sengaja mau melawan Allah. Oke, selanjutnya. Yang penting ditekankan bahwa hakikat dari menutup aurat itu adalah membuat aurat tersebut tersembunyi. Itu ini penting. Tidak sekedar menutup. Yuwari itu bisa maknanya menguburkan. Lalu ketika Qabil kesulitan, tidak pernah pengalaman, itu pembunuhan yang pertama, mayat saudaranya diapakan ya dia tidak tahu. Allah kirim burung gagak yang tarung, lalu ada yang mati. Nah, yang satu itu menguburkan cakar-cakar, terus itu dikuburkan. Lalu dia belajar sama burung itu, adiknya dikuburkan. Jadi yuwari itu seperti itu. Jadi kalau mau dimaknai, menutup aurat itu mengubur aurat supaya tersembunyi. Karena itu tujuan berpakaian dihukumi tidak terrealisir, tidak terwujud apabila apa namanya yang namanya penyembunyian itu sendiri tidak ada. Nabi menyebut fenomena seperti itu dengan berpakaian tetapi telanjang. Jadi Nabi menyebut sinfani min ahli nar. Ada dua golongan dari penghuni neraka, lam arohuma, yang aku belum melihatnya. Artinya di zaman Nabi mungkin belum pernah ada, tapi itu ada, tapi Nabi belum, bukan di zaman Nabi ya, di lingkungan apa Nabi tinggal mungkin belum pernah tahu, tapi di tempat lain mungkin ada, atau di zaman lain sesudahnya mungkin ada. Salah satunya adalah wanisaun kasiatun ariyatun, yaitu orang perempuan kasiatun yang berpakaian ariyatun, tapi dia telanjang, berpakaian tapi telanjang. Mumilatun, yang membuat orang lain cenderung untuk melakukan maksiat. Ma'ilatun, dia juga cenderung untuk berbuat maksiat. Ru'usuhunna ka'asminatil bahthi al-ma'ila. Kepala-kepala mereka seperti punuk unta yang apa, lenggak-lenggok yang bergoyang-goyang. Apa melaku nih itu dibikin semikian rupa sehingga kepalanya itu. Itu Nabi, ini aku belum pernah lihat kelompok ini. Itu berpakaian tetapi telanjang, karena pakaiannya tidak menyebabkan
auratnya tersembunyi. Apa penyebabnya? Tiga. Satu, faktor bahan tembus pandang. Ada kan begini ini, zaman-zaman dulu itu, zaman ibu-ibu di Indonesia itu pakai apa namanya, baju lama itu apa namanya itu? Hah? Baju, ya kebaya, ya banyak. Itu kan ada, sini ada apa, bunga, terus habis itu, ya. Zaman lama itu seperti itu. Sekarang sudah agak susah orang pakai kebaya, kalau tidak begitu banyak kalau di sekitar sini. Ya. Jadi berpakaian tapi tembus pandang. Satu. Yang kedua, faktor ukuran yang ketat. Kok tutup, tetapi lekuk-lekuknya itu kelihatan semua. Ah, ini nutup tapi menonjolkan. Itu berpakaian tapi telanjang, kata Nabi. Yang ketiga, faktor perilaku yang memakai. Perilakunya itu sifatnya mengundang. Tawa-tawa, ya, mengundang itu tawa-tawa. Oh ini pakai jilbab, iya pakai jilbab. Tapi yang pakai jilbab itu kelakuannya mengundang. Ya kalau suaranya dibikin-bikin, mau kemana mas? Ya pokoknya dibikin-bikin lah, saya tidak bisa. Sehingga membuat orang itu walaupun dia tutup itu seperti monggolek panjenengan purun, kayaknya begitu loh, kayaknya begitu. Ditutup tetapi ditawar-tawarkan. Ini berpakaian tetapi telanjang. Ada ibunya. Ada aturannya kan tidak di awal. Pertama itu karena nabinya laki-laki, dan kemudian Quran itu banyak bicara tentang laki-laki, walaupun itu berlaku untuk perempuan juga. Coba, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu laki-laki loh bu. Jadi kalau bilang kutiba alaikum, itu laki-laki. Tapi kan perempuan enggak pernah merasa perempuan enggak wajib poso kok. Kan enggak begitu kan? Ya, ini bahasa. Kekurangan dari bahasa itu seperti itu. Kemudian yang kedua, memang ada gambaran dari Nabi bahwa penghuni wanita neraka itu banyak, perempuan itu banyak. Ya, perempuan itu banyak. Maknanya ini kalau dari sudut yang positif, bukan merasa dipojokkan, tapi merasa aku wetok, kutu lebih hati-hati, jangan sampai masuk sama yang itu, gitu loh. Kalau mau, karena sudah dibuka, sudah dibuka. Terus yang ketiga kan memang perempuan nggak bisa seperti laki-laki. Jadi di mana-mana yang apa namanya dalam urusan-urusan yang apa namanya berurusan dengan itu laki-laki itu yang beli,
yang jualan perempuan. Tapi kalau urusan nyolong, itu laki-laki yang di depan, perempuan di belakang. Karena itu disebut as-sariku was-sarikatu. Nyolong itu laki disebut dulu. Ya. Tapi kalau urusan zina, az-zaniyatu waz-zani. Perempuan yang disebut dulu. Ya wallahu a'lam, coba dipikir-pikir ya. Pikir-pikir. Jadi kalau urusan yang satu ini itu perempuan nonjol. Ya, artinya memimpin. Tapi urusan yang rampok apa itu laki-laki yang memimpin. Sama-sama itu pekerjaan rokok, ya. Yang rokok, ya. Ya gitu saya kira ya. Terus yang itu yang kedua, yang ketiga terkait fungsi pakaian sebagai perhiasan, Islam tidak menggariskan model tertentu. Enggak ada pakaian model ini yang nyunah, itu enggak ada. Islam juga tidak mempersoalkan ini dari kawasan mana, dari bangsa mana model pakaian itu berasal. Karena itu pakaian Nabi, ya Nabi itu enggak punya penjahit khusus. Pakaian Nabi itu didapat dari pasar. Nah, pasar zaman itu kan orang bawa, ya seperti sekarang orang bawa apa perdagangan itu kan antar negara. Nabi dulu bawa ke Syam. Antar negara orang kulaan itu. Ya. Jadi pakaian Nabi itu ada yang berasal dari Qatar. Qatri. Saubun Qatriyun itu pakaian Qatar. Kemudian ada yang berasal dari Yaman. Hibroh. Pakaian yang Nabi suka itu Hibroh. Hibroh itu terbuat dari katun dan itu produksi dari Yaman. Kemudian bahkan Nabi itu pakai jubah Rumiyah. Jubah dari Romawi. Oh, Romawi itu Kristen loh zaman itu. Non-Muslim. Tapi Nabi pakai, no problem urusan. Mau bikinan Cina, mau bikinan Arab, mau bikinan India, itu mau modelnya seperti apa? Yang penting tadi itu satu, menutup aurat, menyembunyikan aurat. Yang kedua tidak memanifestasikan kesombongan. Nabi itu zaman itu. Itu kalau ada orang menjulurkan pakaiannya sampai lewat, itu karena sombong, kata Nabi, itu di neraka. Abu Bakar nanya, ya Rasul, ini bagian sebelah pakaianku ini apa modot apa namanya? Molor. Sehingga kalau tidak aku tarik, tidak aku tahan, itu dia lebih rendah dari mata kaki. Terus Nabi bilang, onda, kamu kan melakukan itu bukan karena sombong. Ya. Jadi pakaian yang melambangkan kesombongan itu menunjukkan aku ini lebih sukih daripada kamu. Nah, itu pakaian itu pakaian yang memunculkan keharaman. Lalu yang ketiga, tidak mengaburkan identitas. Jadi kalau laki ya modelnya laki, kalau perempuan modelnya perempuan. Nabi melaknat laki-laki yang pakai pakaian perempuan dan melaknat perempuan yang pakai pakaian laki-laki. Sudah kadung dikejar, setelah noleh brengusan ya. Atau sebaliknya. Jadi silakan model seperti apa pun, tapi kalau laki ya tampil laki, perempuan tampil perempuan dengan menutup aurat. Jadi ini penting untuk
apa namanya, kita perhatikan urusan pakaian ini, karena yaitu bagian dari kemuliaan manusia yang penting. Dari rumah itu sudah mulai dibiasakan. Kalau sekarang alhamdulillah itu enggak seperti zaman dulu. Ya, zaman dulu saya kuliah itu walaupun IAIN, itu kalau sudah lepas kuliah ya balik lagi rok-rokan. Tapi zaman dulu, sekarang susah. Kalau IAIN enggak ada, UNER juga kayaknya juga susah. UNESA juga susah. Semua sudah. Tapi tinggal itu. Jangan mementingkan model yang lalu lekuk-lekuknya kelihatan. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.